Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue ya di channel Terserah TV. Apa kabar kalian semua, para subscriber dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan juga dimurahkan rezeki ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel YouTube gue. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya teman-teman. Biar gue tambah semangat lagi nih bikin videonya ya. Nah, jadi kita bikin video reaction lagi teman-teman. Langsung aja kita lihat video yang pertama yuk. Asia. Ini dia abang-abang jualan apa gitu. Digoreng dadakan teman-teman. Wow. Ya, aduh, tapi nggak harus gitu juga ya. Gue tahu ya kan, dia memiliki kekurangan, tapi ya bukan gitu konsepnya jualan gitu ya. Bahan makanan yang harus digoreng, tapi diselipin di ketek, terus digoreng. Aduh, kamu siap. Terus nih, makan di tempat hajatan. Langsung aja kita play. Jadi lu datang ke kondangan gitu ya, di India. Lu duduk terus dikasih piring, disendokin nasi mungkin ya pakai tangan. Lauknya juga sama tuh tadi tuh. Rendang, entah itu gulai, gue juga kagak tahu. Diraup pakai tangan ya kan, di taruh di piring lu tuh lagi makan gitu ya. Ini lahap-lahap nih yang makan ini. Donat ya, dari bentuknya donat ya, bulat bolong tengahnya ya donat. Cuma dimasukin ke kuah gitu ya atau sayur itu ya, jadi donat basah. Antri yang belinya juga ya teman-teman. Wow. Jadi wadahnya atau tempatnya kagak di piring atau di mangkok ya, di daun kayak ini. Kita lihat endingnya ya seperti apa nih jadinya nih. Oh, di taburin apa lagi itu ya di atas si ininya nih, kue donat basah ini nih. Padahal kan kalau emang donat basah mah udah aja donat gitu ya, dikasih kuah gitu atasnya, nggak harus diceburin ke kuah sayur terus dibejek gitu ya, diremes biar airnya keluar. Psych, that's the wrong number. Oke, selanjutnya nih ada panipuri. Panipuri ya, ini bentuknya kayak tahu bulat gitu ya, cuma ini garing kayaknya nih. Oh, di dalamnya dikasih apa itu ya? Nah, ini kuahnya nih. Dikasih bubuk-bubuk kehidupan ya, biar sedap gitu. Lihat nih. Wah, diaduk-aduk pakai tangan teman-teman. Ini si amang-amangnya kebal ya, jadi bon cabe ditaruh di kuah gitu ya, tadi tuh didangdang lalu terus diaduk-aduk pakai tangan nih. Nggak takut pedes ya dia tangannya nih. Jadi seperti itu. Ini namanya panipuri nih teman-teman. Ini jajanan di India. Nah, kita lihat nih si amang-amangnya lagi upasin kulit kentang nih teman-teman. Ya, jadi kulit kentang dikupasin, dicampur apa lagi nih ya, mungkin kacang atau kedelai ya, gue juga kagak tahu nih,
atau mungkin jagung ya. Dikasih bubuk-bubuk kehidupan lagi, ditaburin bubuk-bubuk. Langsung dibejak-bejak gitu ya. Oh, jadi panipuri itu ya, yang bulat itu tengahnya dibolongin pakai jempol dia, terus dikasih ini ya, bejek-bejekan kentang ya. Tuh. Wah, enak kayaknya nih ya. Ada makan berjamaah, makan berjamaah. Wah, makan ngampar ya kan, di tanah bersama-sama ya berjamaah. Aduh, mana yang nyendokinnya nyeker ya kan, nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal, blepotan kemana-mana. Emang ekstrim ya makanan-makanan di India tuh seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan lo hadir ke sebuah acara gitu ya, mungkin kalau kata kita mah gitu ya, di Indonesia mungkin acara hajatan atau sedekahan, jadi dikasih piring nasi, disendok pakai tangan, lauknya juga sama ya kan. Nah, ini tukang apa nih ya? Jadi dia kayak beras ya, nasi mungkin, cuma perak, agak pulen gitu ya. Ini ada lauannya, ada ceker nih. Oh, ditaruh, diaduk-aduk, tangan si amang-amangnya ya kan, ditaruh di kertas lalu dikasih ke konsumen atau pembeli ya. Nah, ini dari bentukannya kayak rujak ya teman-teman, cuma warnanya gitu ya. Ini buah-buahan yang udah apa ya, busuk mungkin ya, soalnya dilalarin ya teman-teman tuh, tapi ada aja yang beli ya. Kira-kira orang-orang sono ucusnya ucus baja mungkin ya, lambungnya kuat-kuat karena udah terbiasa mungkin ya. Ada mangga, terus buah apa lagi lah mungkin itu ya, warnanya kayak gitu. Itu juga laler, dilalerin itu buah-buahannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video gua kali ini. Gimana teman-teman? Kalian ada yang mau mencoba makanan khas India? Silakan aja ya, kalian berangkat ke India. Dari cara penyajiannya tuh ya. Kalau misalkan kalian datang ke tempat hajatan atau sunatan, mungkin nikahan gitu ya. Jadi kalian dikasih piring gitu ya, duduk dikasih piring lalu disendokin nasi pakai tangan, lauannya juga entah itu rendang atau gulai apalah ya, gue juga kagak tahu tuh. Sama kayak tadi juga tuh yang makan rame-rame tuh ya, mungkin kalau kata kita mah ya di Indonesia selametan lah ya, atau sedekahan gitu, duduk dikasih piring, sendokin nasi, terus disendokin juga lauannya gitu ya, nggak tahu tuh. Yang paling enak lagi mungkin rujak tadi tuh ya, yang terakhir. Di situ rujaknya juga udah dilalerin ya. Nah, gua juga kagak tahu lah ya, orang-orang sana tuh ucusnya kuat-kuat, kuat menahan bakteri ya teman-teman dari makanan. Oke, mungkin sekian video gua kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.